Satu lagi, rangkaian acara menjelang pernikahan dilalui Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo. Hari Selasa tanggal 6 Maret kemarin, pasangan calon pengantin ini menggelar sesi foto pranikah mereka. Bertempat di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Oki ketiga anaknya dan Gunawan memamerkan keserasian mereka di depan kamera. Emang itu aku suruh Oki ngajak anak-anak, katanya biar lucu lah orang nanti juga kalau misal udah nikah juga bakal tinggal sama mereka kan. Itu jadi foto keluarga nanti, bukan foto pribadi. Buat foto keluarga juga, jadi nggak perlu foto lagi ya. Aku pengen melibatkan anak-anak di sini karena kebahagiaan aku bukan cuma aku yang rasain sama dia, tapi anak-anak juga ngerasain kebahagiaan aku gitu. Makanya aku sengaja bilang sama dia deh, oke kalau kita bikin di lapangan pakai anak-anak lucu kali ya, ya udah bikinlah gitu. Keputusan membawa serta anak-anak menjadi keputusan Gunawan, pemain belakang tim nasional merah putih tersebut. Menyadari jika ketiga anak Oki kelak akan menjadi bagian dalam hidupnya. Seneng lah pada antusias semua kan, kayak tadi juga biasa yang biasanya anak-anak susah diatur gitu. Kalau bagian foto ternyata tadi pada disuruh gaya ngikut gitu. Ya mereka sih seneng lah. Syakina memang mau kuliahjak aku, cuman memang dia karena dia lebih dekat sama Pasha dan Pasha juga pengen lah dekat sama anaknya kan. Ya udah makanya tinggal sama sama ayahnya. Itu lepas satu tuh siapa tuh? Kita izin dan aku minta tolong sama pengurusnya PSSI yang lebih dekat, yang sering izin di lapangan sini ada pertandingan. Jadi mungkin lebih enak ngomongnya aku sendiri langsung.